Bagaimana membuat video awan bergerak di atas tanah? Kemudian bagaimana membuat video berada di bioskop padahal dua-duanya sama-sama berbeda? Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video awan bergerak di tanah lapang, di atas tanah lapang ya. Caranya sangat mudah sekali. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita siapkan dulu videonya. Ini ada video tanah lapang. Ada tanah lapang ya. Di sini ada langit kebetulan satu warna. Ini mau kita ganti langitnya yang polos ini dengan awan yang bergerak. Makanya kita siapkan, ini ada awan yang bergerak. Kita buka dulu CapCut-nya. Lalu kita klik proyek, new project ya. Selanjutnya kita impor video yang tadi itu. Ini ada di desktop tadi. Video edit. Di blok semuanya, lalu kita klik open. Jadi pertama kita panggil dulu lapisannya, video yang mau kita ini kan. Kemudian video lapangannya ada di atasnya. Nah ini bagaimana caranya supaya ini berubah menjadi awan. Caranya kita klik video ininya, video langitnya, video langit dan tanah. Nah, di sini itu ada video, klik video, di sini ada cut out. So, di samping basic ada cut out. Klik cut out. Lalu di sini ada chroma key, di checklist ininya, chroma key-nya. Kemudian di sini ada keypad. Keypad-nya diklik. Nah, warna mana yang mau dirubah? Jangan yang bawah. Kalau yang ini kita klik di sini, ininya hilang. Kita klik yang ini. Nah, belum berubah. Caranya ini kita geser, strength. Kita geser, nah seperti ini. Kita geser. Ya, jangan sampai berlebihan, kira-kira aja sepantasnya seperti apa. Ini udah selesai, ininya kita potong dulu. Kita geser ke sini biar sama. Nah. Coba kita play dulu. Ini bisa kita geser supaya garis hitam yang ada di atas itu penuh. Nah, kayak gini. Kita geser lagi, kita play. Nah, di sini itu ada kelihatan bolong-bolong. Ini kita klik lagi di sini, di strength-nya dikurangin. Nah, dikurangin. Strength-nya dikurangin. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau udah, lalu kita klik export. Export. Ini biarkan 1080 biar gambarnya bagus. Klik export. Kita buka foldernya. Ini hasilnya. Coba kita double klik.
Nah, kalau mobil seperti ini, itu berarti tadi shadownya tidak usah. Tidak usah digeser shadownya. Shadownya tidak usah di share. Kita back. Lalu kita klik export. Open folder. Kita lihat hasilnya. Cancel. Di strength-nya dikurangin lagi. Strength-nya dikurangin. Lalu kita klik export. Nanti kita lihat perbandingannya. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang ini lebih jelas daripada yang video pertama dan video kedua. Selanjutnya video yang kedua, yang pertama ini ada yang ulang tahun. Kemudian green screen-nya ada di sini. Nah, ini masih gelap karena panjang banyak sekali. Kita cari sampai kayak gini, kita potong dulu. Sini ya, yang ini kita buang. Ininya kita kesinikan. Nih, jangan panjang-panjang, pas video ini aja. Klik di sini, potong. Lalu kita hapus. Selanjutnya, video yang ini, yang di bioskop, kuningnya mau kita buang. Green screen-nya mau kita buang. Seperti tadi, klik video, klik cut out. Checklist, chroma key-nya, kemudian keypad-nya diklik, kita tunjuk ke sini, kita buang kuningnya, hijau kuningnya, klik, lalu strength-nya kita, nah kayak gini, selanjutnya kita export. Ini biarkan 1080, lalu kita klik export. Sedang dikerjakan, dan ini hasilnya. Double click. Nah, ini dia. Selamat mencoba.